Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke, Mang Jo, dulu semuanya terus berada warga Roblox. Semuanya di maklum berada, semua kelas ada terus. Nah, kalian bisa lihat duit gue 500 ribu langsung jatuh Miss Queen kita nih di 1.8, co. Jadi ya udahlah, kita baikkan dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan event Hood RI ke-79 di CDID 1.8. Seperti apa? Ini kita ke NPC dulu ya. Dia NPC-nya tuh dia berada di Monas ya, letaknya di map Jakarta. Jadi kalian select map Jakarta dulu, habis itu cus menuju ke Monas. Monasnya ada di mana? Monasnya ini tempat spawn, ke sini set. Nah, di sini nih Monasnya ya. Ah, ini dia nih. Tempat quest-nya dia ada di sini ya. Dekat lagi siatnya freestyle ya. Oke, Event Hood RI, let's go. Ngomong heula coy. Ngomong heula, ngomong gaming. Hi, Roder Kami, just the person I looking for, I was the unit too, okay. Nah, kalian translate aja sendiri ya, di subtitle lah ya, tuh kalian bisa lihat sendiri aja ya. Translate aja ya. Okay. Of course. What do you need? Apa yang saya bisa bantu gitu kan? Kita lihat. Saya butuh 10 bambu ya kan? Dan 5, apa tuh? Bundle Ephra Flower and a single red and white color sheet acid and its request to... Oke. Jadi kita harus cari bambu, cari bunga gitu. Where how start? Oke, di mana kita startnya? First herbs berjantara Java, bambu 10. Oh, bambu dia adanya di Jawa Tengah, coy. Jadi pertama kita cari bambu dulu, coy. Gelo, nyari bambu dulu. Berarti kita teleport dulu nggak sih, Wir? Jadi langsung aja kita ke intinya aja ya. Kita cari lokasi-lokasi dulu ya, untuk mengenai dari si bambunya, coy.
Oke, coy, ini kita sudah mengumpulkan bambu 10 biji ya. Jadi untuk cari bambunya itu dia lokasinya ya. Jadi langsung aja kita menuju ke Jakarta dulu ya kan. Storan dulu, bos. Oke nih, bang, bambunya, bang, udah 10 biji ya. Got it. What about the flower? Oh iya, bunganya belum ya. Next, go to West Java. Oh, untuk bunganya dia ada di Jawa Barat ya. Alright, alright, alright. Waduh, berarti kita harus cari bunganya di Jawa Barat. Letaknya di mana, Mang? Langsung aja, yuk, check it out. Oke, Mang, ini kita sudah berada di Jawa Barat. Jadi untuk letak pengambilan bunganya, itu tuh dia ada di ladang ya. Letaknya tuh dia ada di rest area. Rest area menuju ke arah Bandung. Jadi rest area-nya tuh ada di Tol Cipularang. Dia ada di kilometer 88 ya. Ntar gue barbar dulu, bisa nggak barbar, bang? Nah, jadi ladangnya tuh dia ada di balik rest area ini. Nah, itu tuh ladangnya tuh. Nah, ini nih ladangnya. Nah, di sini kita... Ah, elah, temboknya gede banget dah. Sabar-sabar, kita naik dulu ya. Ah, sebenarnya naik dari sini bisa sih. Cuman dari sini juga bisa ya. Nah, jadi kan ini kan bunganya banyak ya. Nah, jadi kita harus climb 5 biji. Coba kita lihat ya. Dapat nggak? Ah, kagak dapat, kocak. Wah, nah ini sistemnya dia gacha gitu ya. Jadi hoki-hokian. Kalau misalkan dapat, ya nambah. Nah, ini kita ngumpulin sampai 5 gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak dapat, ya udah. Ini soalnya banyak banget ya. Coba ya kita habisin berapa ya. Gelo. Banyak pocong. 2 jam kemudian. Oke, kita sudah mengumpulkan flower collected 5 per 5. Akhirnya kita sudah melakukan mencari bunga 5 biji di sini. Gila, emang agak sulit sih untuk mencari bunga-bunga di sekitar sini. Jadi kalian oke-okean aja kalau dapat cepat-cepat, dapat lama-lama. Jadi ya udah. Nah, ini kita kembali lagi ke Jakarta lagi enggak tuh? Oke, langsung aja kita ke Jakarta lagi. Jadi kita ngomong dulu nih. Gue udah kasih 5 5 bunga gitu kan. And the cop. Alah, benderanya gue lupa ya. Kamu butuh bermain deh. Ya elah, kocak, co. Wah, public only server, co. Ah, siap boy. Gila, disuruh nyari merah putih ada di mini games, coy. Cuma 10% lagi. Buset dah. Hoki-hokian juga ya. Ya sudahlah, jadi mungkin seperti itu aja mengenai lokasi bambu sama si bunganya gitu kan. Nanti di part 2 kita mini games cari merah putih dan hadiahnya kira-kira dapat apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja kurang lebihnya ya. Jadi thank you buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2 untuk mencari merah putihnya. Oke, jangan lupa subscribe dan follow juga, coba komen juga di bawah. Thank you juga buat kalian sudah like, comment, subscribe juga. Dan sampai jumpa lagi di next video game. See you guys. Bye-bye.